Diduga korsleting dispenser toko sepatu tiga lantai di Salatiga, Jawa Tengah ludes terbakar. Pekatnya asap serta tidak adanya tabung oksigen menyulitkan petugas mencari titik api. Asap tebal keluar dari lantai 2 dan 3 sebuah toko sepatu di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Banyak material mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menghanguskan gudang toko sepatu hingga asap pekat hitam memenuhi seluruh lantai. Sumber api berasal dari konsleting dispenser yang berada di gudang. Kemudian api membesar karena menyambar kardus dan sepatu. Ketebalan asap dan tidak adanya tabung oksigen menyulitkan petugas untuk mencari titik api. Asapnya terlalu tebal sehingga kita kesulitan untuk masuknya. Kemudian untuk oksigen sendiri kami juga belum punya. Cuma akibatnya banyak asap, itu asapnya ke atas semua, jadi kelihatan besar. Cuma padahal itu cuma di ruangan gudang aja. Empat unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dalam waktu 1,5 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ainus melaporkan.